Halo semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosmed. Oke, di video kali ini saya akan jelaskan tutorial bagaimana cara menonaktifkan update otomatis di Playstore HP Realme C2 ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate berikutnya. Oke, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Oke, langkah pertama kita buka Google Play Store-nya ya. Kemudian teman-teman tinggal klik aja icon strip 3 yang ada di atas pojok sebelah kiri. Kemudian di sini teman-teman pilih setelan. Lalu di sini ada update aplikasi secara otomatis. Teman-teman klik. Selanjutnya teman-teman untuk menonaktifkannya, kalian pilih aja yang jangan update aplikasi secara otomatis ini ya. Kalian tapkan icon lingkaran seperti ini. Kalau udah kita pilih aja selesai untuk menyimpan perubahannya. Oke, jika sudah teman-teman sudah berhasil ya di sini menonaktifkan update aplikasi secara otomatis di Playstore HP Realme C2-nya. Jadi caranya gampang banget ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen dan juga di subscribe. Terima kasih.